copot direksi Pertamina kan. Ya kalau saya mesti copot lagi ya saya copot lagi gitu. Ya tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan. Tetapi saya meminta dan tadi pagi saya sudah telepon untuk seluruh seperti MindID, Pertamina, PLN harus membentuk yang namanya tim resiko bisnis. Ya, tidak hanya di keuangan tetapi di operasional secara menyeluruh. Karena ini ada aset vital nasional. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.